welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan aku Friska Yeni. Dan di video kali ini aku mau ngajakin kalian jalan-jalan ke tempat wisata keluarga di daerah Puncak Bogor. Jadi sekarang ini aku lagi berada di Royal Safari Garden. Nah, kali ini aku gak staycation ya guys. Jadi memang aku mau ke tempat wisatanya aja. Nah, buat kalian yang penasaran seperti apa sih review lengkap dari Royal Safari Garden ini, ikutin terus video ini sampai selesai ya. Yaudah gak usah lama-lama, langsung aja kita explore. Oke, yuk. Royal Safari Garden ini beralamat di Jalan Raya Puncak Gadok, nomor 601, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Lokasinya strategis banget guys, karena berada di pinggir Jalan Raya Puncak. Menuju ke tempat ini, kalian bisa juga menggunakan aplikasi Google Maps, kamu tinggal ketik aja Royal Safari Garden. Untuk titik lokasinya juga sudah sesuai. Kalau kalian dari arah Jakarta, posisinya di sebelah kiri jalan ya. Royal Safari Garden ini merupakan penginapan di Puncak Bogor yang memiliki beraneka ragam koleksi satwa. Siapa bilang kita tidak bisa liburan ke Royal Safari Garden tanpa harus menginap? Buat kamu yang belum bisa staycation tapi ingin merasakan suasana liburan di Royal Safari Garden, bisa banget nih berkunjung ke tempat ini hanya dengan membeli tiket masuk wisatanya. Di sini pengunjung bisa mengajak keluarga dan juga buah hati menikmati libur akhir pekan untuk berwisata dan bertemu dengan aneka satwa yang ada di Royal Safari Garden. Dengan membeli tiket masuk, kita dapat berkunjung ke Taman Burung, melihat pertunjukan satwa, hingga mencoba serunya wahana permainan yang berada di Royal Safari Garden. Sebelum masuk ke area wisata, nantinya akan ada petugas yang standby untuk melayani kita membeli tiket, atau kalian juga bisa langsung beli di loket tiketnya ya. Untuk tiket masuk di weekday sebesar Rp30.000 dan tiket masuk di weekend sebesar Rp35.000. Harga tiket masuk ini sudah termasuk akses masuk ke Taman Burung dan juga presentasi edukasi satwa. Untuk area parkir kendaraannya berada di sebelah sini ya, untuk tempatnya juga cukup luas. Oke, sekarang kita akan mulai explore dari bagian depan dulu ya guys. Di sebelah sini adalah area gardennya, tempatnya mempunyai halaman yang cukup luas dan juga sejuk. Biasanya kalau malam minggu sering dijadikan sebagai tempat untuk live musik. Terus kita lanjut ke area sebelah sini. Nah, buat kalian yang mau belanja oleh-oleh seperti souvenir, kamu bisa mampir ke Safari Wonder Souvenir Shop. Di sini ada juga bumper cafe buat kamu yang mau makan atau sekedar ngemil ataupun nongkrong ya guys. Di samping dari bumper cafe ada juga area wahana rekreasi yang bisa dibilang cukup lengkap. Oh iya, buat kamu yang mau bermain di wahana rekreasi ini, kamu harus membeli tiket masuknya dulu ya. Untuk harga tiketnya bervariasi dimulai dari harga Rp25.000 per wahananya. Ada bumper car, mini golf, mini train, farmer car, lengkap banget ya. Apalagi buat kamu yang berkunjung ke sini membawa anak-anak, dijamin pasti happy banget deh mereka. Untuk bird parknya ada di sebelah sini. Dan sekarang kita mau melihat animal show dulu. Kebetulan pas kita datang ke sini dapat jadwal yang jam 10 pagi. Oh ya guys, untuk info animal show kalian bisa lihat langsung di sini ya. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Baik, karena biasa perkenalkan nama saya Asep Tetindak Sari yang akan menemani edukasi bersama Anjir Kita dan Burung Gereta Pria. Tentunya ini berkas kebanggaan buat kami karena ada bersama keluarga tercinta telah memilih dan juga menginap di Royal Safari Garden. Wah, ternyata seru banget ya guys. Jadi sebelum memulai pertunjukannya, anak-anak akan diajak berjoget bareng dulu nih sama kakak-kakaknya. Bola matanya. Jika bola matanya warna merah seperti yang Anda lihat, itu menandakan burung enggang celayan jantan. Tetapi jika bola matanya berwarna putih, itu menandakan burung enggang celayan betina. Dan kita lihat unikan dari burung enggang celayan lainnya.
Di saat mereka sedang berada di area dasar tanah, mereka pun tidak akan berjalan, tapi mereka akan melompat-lompat seperti kata. Karena mereka memiliki bobot tubuh yang begitu cukup berat sekali, mereka pun akan melompat-lompat untuk menggerakkan tubuhnya. Tentunya, para pengunjung melompat lompat dari gunung Endang Cila ini jika belum hinggap di salah satu anda. Di sini kita bisa juga berinteraksi langsung dengan para satwa yang ada loh. Wah, seru banget ya. Dan pastinya akan menjadikan pengalaman untuk buah hati kita yang tak terlupakan. Tapi kita kenalan dulu aja deh, biar lebih akrab. Boleh ya, Mas ya? Mungkin Mas Ari, silakan diperkenalkan. Namanya siapa aja sih? Yang disini yang akan tampil ada Lucy, ada Dexa, Winnie, dan juga Mr. Josh. Wajuh, keren-keren sekali ya namanya ya. Oke, maka ini juga siapa dulu nih Mas? Ada Winnie, silakan Winnie itu juga aktif. Lompat, lompat Winnie. Satu, dua, tiga, balik lagi Winnie. Oke, itu dia kesempatan berada di sini ya. Kenapa Mas Ade? Aduh, dipersusah lagi Ade-Ade. Mas Ari, emang Vini bisa? Bisa dong, yuk kita coba. Ancang-ancang cukup jauh Vini dong, melompat. Aku bisa gak ya sebenarnya? Aduh, sepertinya Vini. Selesai pertunjukan, kita bisa juga langsung berfoto dengan burung-burung cantik. Untuk tiket satuannya, kita bisa langsung beli di loket ini ya guys. Untuk daftar hadiahnya, kamu bisa langsung lihat di sini. Oke, langsung aja kita lihat aktivitas-aktivitas seru apa aja yang bisa dilakukan di Royal Safari Garden. Realize something needs change. Cause I know you got me fucked up. Let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh god, adrenaline wasted. So mad I can taste it. I know there's no turning back. Di sini nggak ketinggalan ada juga Taman Kelinci loh. Ya udah, nggak usah lama-lama, langsung aja kita masuk ke Taman Kelincinya ya. Buat kalian pecinta tanaman hias, kalian juga bisa beli untuk tanaman hiasnya. Untuk tanaman hiasnya juga beraneka ragam ya, kalian tinggal pilih aja. Sekarang saatnya kita masuk ke area Pulau Reptil. Jadi di Pulau Reptil ini kita bisa melihat aneka hewan reptil seperti ular, buaya, dan masih banyak yang lainnya. Everything.
everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains. Oh ya guys, di sini kamu juga bisa naik mobil warawiri keliling Royal Safari Garden dengan membayar tiket Rp15.000 per orangnya. Di Royal Safari Garden ini juga ada waterpark. Tempatnya memang nggak terlalu luas ya, tapi cukup asik nih buat kalian yang mau bermain wahana air. Menurut aku, Royal Safari Garden ini cocok banget nih untuk dijadikan wisata keluarga, terutama untuk anak-anak ya, karena banyaknya aktivitas yang menyenangkan di wisata ini, sekaligus bisa juga dijadikan sebagai wisata edukasi. Meskipun untuk wahana-wahana rekreasinya semuanya harus berbayar lagi ya. Jadi saran aku buat kalian yang low budget harus pilih-pilih dulu deh wahananya biar nggak over budget. Oke guys, sekian review dari aku untuk Royal Safari Garden ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Oh ya, jangan lupa ya untuk selalu support channel aku dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share video ini ke seluruh media sosial yang kalian punya dan juga ke teman-teman kalian ya. Oke, sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye-bye!